Halo sahabat YouTube dan sahabat subscribe. Nah, di hadapan kita ini ada sebuah tower yang baru kita selesaikan pemasangannya. Nah, tower ini berada di atas bukit. Nanti kita fungsikan sebagai tower repeater HT. Jadi ini sebenarnya sih kawasan tambang gitu. Jadi user kita dari tambang itu ingin pasang radio repeater agar bisa komunikasi anggotanya gitu loh ceritanya. Nah, lalu menghubungi kami agar memasang tower dan repeaternya. Nah, coba kita lihat dulu seperti apakah towernya. Nah, tower ini adalah tower triangle. Tingginya 40 meter. Kemudian dilengkapi 3 buah pondasi seling tarik. Nah, itu contohnya. Nah, ini ada satu, yang dua di sana, dan tiga di sana itu. Nah, towernya seperti ini. Teman-teman bisa lihat. Nanti rencananya di sini akan dipasang semacam kayak shelter gitu, tempat untuk repeater gitu. Dan untuk power supply-nya menggunakan solar panel. Jadi memang di sini tidak ada listrik. Jadi solusi satu-satunya menggunakan solar panel. Nah, tower ini juga kita lengkapi dengan grounding penangkal petir. Jadi jarum penangkal petirnya sudah kita pasang di atas. Kebetulan di sini silau. Tapi kalau teman-teman nanti kita lihatkan gambar dari jauh, bisa kelihatan. Oke, itu saja video kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat buat sahabat YouTube. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Bye-bye teman-teman. Terima kasih. Sip. Ayo kita menuju sana, tempat teman-teman kita ini sedang istirahat. Gimana bro, kerjaan sudah selesai? Kita ciao dulu dari lokasi ini.